Hey guys, selamat datang kembali di channel Jason Arus. Di channel ini, kalian akan diberitahu tentang perekonomian, tentang traveling vlog, atau tentang berita-berita yang lagi hot saat ini. Nah, di video kali ini, gue spesial banget ingin memberitahu tentang salah satu aspek penilaian penting dalam berinvestasi reksadana, yaitu tentang AUM, atau Asset Under Management. Asset Under Management ini, itu apa sih? Asset Under Management ini adalah kayak semacam dana kelolaan pada suatu reksadana. Pada suatu reksadana, ya kan, ada reksadana masing-masing lah ya, itu punya dana kelolaan yang berbeda-beda. Ya, kalian bisa sekarang mungkin coba lihat di aplikasi kalian, itu ada yang namanya AUM, atau mungkin dana kelolaan, AUM sih biasanya. Itu kan ada nominal tuh, ada yang ratusan miliar, ada yang puluhan miliar, ada yang triliun, ya kan? Itu apaan sih? Itu basically ada dana kelolaan pada reksadana. Ya, setiap reksadana dana kelolaannya berbeda-beda. Ada yang di atas 100M, ada yang di bawah 100M. Nah, cuman yang di atas 100M menurut pendapat gua itu udah AUM-nya bagus. Rata-rata kalau yang di bawah daripada 100M itu bukan berarti tidak bagus juga sih, punya potensi untuk bagus. Tapi kalau gue pribadi, ya ketika memilih reksadana, gue mencari yang AUM-nya itu di atas 100 miliar gitu. Kenapa? Berarti kalau semakin besar AUM-nya, artinya adalah si investor ini percaya terhadap kualitas reksadana ini. Oke, kenapa bisa seperti itu? Karena ngapain sih lo taruh duit banyak-banyak, atau orang berani taruh duit banyak di satu reksadana, kalau reksadana ini nggak bagus, ya kan? Berarti otomatis kalau dana kelolaannya itu tinggi, berarti orang-orang atau investor di situ percaya terhadap kualitas reksadana ini. Jadi AUM ini menurut gua adalah aspek kedua paling penting dalam menilai reksadana. Jadi kalau melihat AUM itu sangatlah penting banget sih gitu. Kalau salah banget kalian tidak melihat AUM. Itu sih, itu yang gue tahu tentang AUM atau Asset Under Management gitu. Mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat buat kalian, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.